saya nak bagi jaminan kepada semua yang hadir. Jangan bimbang saya tak jadi macam Datuk Seri Najib, saya takkan panggil dia kepala bapak engkau macam dia sebut. Sebab bapak dia orang yang mulia, Tun Abdul Razak. Bapak dia tak buat macam yang dia buat. Bapak dia tak cukai rakyat, bapak dia tak hilangkan wang sampai puluh-puluh bilion. Bapak dia bila meninggal tak ada orang maki. Kalau kita kata benda yang sama macam dia kepala bapak, masalah bapak dia tak macam anak. Jadi sebab itu, malam ini kita jangan jadi, jangan peduli pasal Datuk Seri Najib, sebab saya tak rasa dia boleh panggil pilihan raya dalam masa 2-3 bulan ini kerana sokongan di bawah rakyat tidak berpihak kepada UMNO Barisan Nasional. Mudah saja. Kalau dia bubar pilihan raya dalam keadaan sokongan rakyat tak menentu, maksudnya dia rasa dia mungkin lebih sedikit 2%, 3% kalau panggil pilihan raya, dia mungkin boleh menang. Tapi menang itu mungkin Selangor tak dapat balik, 2/3 tak dapat balik. Dia mungkin menang 2-3 undi saja, 2-3 kursi baru. Maka tak tentu dia kekal Perdana Menteri. Kalaupun dia menang, tetapi sama ada dia tak dapat balik 2/3 majoriti di parlimen, ataupun dia menang, dia tak dapat 2/3 dan dia tak dapat Selangor, maka sudah tentu pimpinan dalam UMNO akan bunuh dia sendiri. Kerana kalau dia tak dapat Selangor, kalau dia tak dapat 2/3, dia lebih teruk daripada Pak Lah. Paling kurang Pak Lah tidur, patutlah macam itu. Dia sepawah mati, pusing, isteri cantik. Tiba-tiba prestasi pilihan raya dia sama macam Pak Lah. Bukan kita yang akan sumbat dia kat dalam, orang UMNO sendiri akan sumbat dia kat dalam. Jadi sebab itu dia tak boleh panggil. Kerana sekarang ini, kalaupun dia panggil, laporan marilah yang special branch ada. Dia tahu yang saya kata, yang inilah yang direport. Dia bagi satu kat kami, dia bagi satu dekat kepada Najib. Benda yang sama. Najib panggil pilihan raya, saya yakin dia 50-50 sekarang. Ini tiga penjuru. Ini bukan satu lawan satu. Tiga penjuru 50-50 di Putrajaya. Jadi dia tak berani. Sebab itu pilihan raya bukan bulan 11, bukan bulan 12. Kita kena tunggu lepas, insyaAllah lepas tahun baru Cina. Itu Putrajaya, Negeri Sembilan lagi tu. Saya masih lagi mempertahankan bacaan saya bahawa kalau panggil pilihan raya, kalau kita lari laju sedikit, kalau kita kumpul rakyat untuk sama-sama bantu kita, kita akan menang Negeri Sembilan, insyaAllah. Saya pertahankan. Sebab kita ada 11 kursi di AP yang memang confirm menang. Kalau esok kita letak Rosmah Mansur bertanding di nilai ni, Rosmah pun menang. Kalau lah, Arun jangan bimbang, tak ada rancangan untuk meletakkan Rosmah Mansur bertanding di sini. Tapi mana rakyat dari kalangan orang bukan Melayu, Cina, India, Melayu bandar, dia sebut PN UMNO Barisan Nasional dia tolak. Hatta kalau yang bertanding itu Rosmah Mansur atas tiket Pakatan, Rosmah pun menang. Jadi 11 kursi kita akan menang ke? Jangan bimbang. Kita nak menang perlu 19. Kita perlukan 8 lagi kursi. PKR dah ada 4. 3. Kita perlukan daripada 3, kita perlukan 4 lagi lah. Berapa tengok kira dah lah. 5. 5 kursi di Negeri Sembilan ini lebih. Saya boleh kira Kuala Kelawang, Pertang, di Seremban, Lenggeng, Labu, Ampangang, Pilah, Rantau, kemudian ni ada lagi ni. Jeram Padang. Linggi. Ha. 8 ini ialah sebenarnya kerusi yang sepatutnya kita tidak ada masalah untuk menang dalam pilihan raya umum akan datang. Kita ada 8 kerusi DUN yang kita sepatutnya tidak ada masalah, kita perlukan 5. Maksudnya kalau kita terbabas sedikit pun tak ada masalah untuk kita menang Negeri Sembilan ini. Kalau kita kalah Negeri Sembilan, memang pada muka orang negeri, memang patut kamu. Sebab sepatutnya
Nak banding antara Perak dengan Negeri Sembilan, lebih mudah menang Negeri Sembilan daripada menang Perak. Nak banding antara Perak dengan, pada pandangan saya, nak banding antara Negeri Sembilan dengan Johor, lebih mudah menang Negeri Sembilan daripada Johor. Sebab itu saya banyak ada Negeri Sembilan, kerana kita ada 8 kerusi yang UMNO tahu, kita tahu, perlu sedikit saja lagi, insyaAllah kita akan menang dan ubah kerajaan di Negeri Sembilan dalam keadaan kita hanya perlukan 5 kerusi saja. Jadi mudah. Negeri Sembilan perlukan kepimpinan Pakatan Harapan yang kuat, yang fokus. Jangan gaduh, jangan berebut. Pentingkan menang dulu. InsyaAllah lepas itu banyak benda yang boleh buat. Mula-mula kita perlu bergerak bersama macam ini kerana ramai rakyat yang memerhati. Baik. Kenapa Najib tak boleh panggil pilihan rakyat? Sebab rakyat tak sokong. Kenapa rakyat tak sokong? Sebab keadaan tak jadi baik. Harga barang terus naik. YB Amin, YB Char, semua tadi semua dah sebut tentang harga minyak malam ini kan. Malam ini kenaikan harga minyak mingguan yang paling mahal, 7 sen satu minggu. Kalau tanya dulu yang Macai UMNO ni, dia ulang lah. Dia kata yang naik harga minggu-minggu ini, ini idea Rafizi. Sebab dia tak boleh jawab bahawa kenaikan harga minyak ini 100% terletak di atas Najib. Saya mula bercakap tentang harga minyak ini akan naik mendadak tahun 2014, bulan 12 tahun 2014. Sebab itu Rosmah dengan Najib saman saya. Saya ada lebih kurang 7 saman. Daripada 7 saman itu satu je daripada Rosmah dengan Najib. Dan saman Rosmah dengan Najib bukan soal Atan Tuya kawan MDP ke. Soal saman dia apa dah? Saman dia pasal harga minyak. Sebab dia tahu harga minyak ialah sebab kenapa rakyat paling marah sekali kepada Najib. Tahun 2014, saya tegur dia. Dia tak ada uang. Bila dia sudah banyak belanja macam-macam, dia kata nak kasih subsidi, kasih harga minyak rendah. Dia kata tak boleh, tak ada duit. Saya kata macam mana pula tak ada duit? Duit banyak. Saya kata harga minyak kita boleh kawal kalau kerajaan persekutuan tak bazirkan wang negara daripada hasil minyak. Kerana minyak kita, minyak paling baik dalam dunia. Minyak lain daripada korek dalam tanah buat naik, sebelum dia boleh masuk dalam kereta angkel, dia kena masuk masak semua. Payah, mahal. Minyak Saudi cukup buruk. Minyak kita ni kira yang paling baik sikit, dia kena masak, sudah boleh jadi minyak masuk kereta. Jadi harga minyak kita jauh lagi mahal daripada harga minyak tempat lain. Bila harga minyak naik, kerajaan pun kaya. Petronas tu kerajaan punya. Jadi saya cakap dengan Najib seawal bulan 10 2014, saya cakap, Najib, jangan kamu mansuhkan subsidi minyak. Kerana subsidi minyak itu hak rakyat. Kamu nak bagi berapa terpulang, tetapi kamu tak boleh mansuh. Kerana paling kurang, kalau bagi subsidi minyak kepada rakyat, setiap seorang rakyat, kamu miskin, kaya, Cina, Melayu, India, akan dapat. Tapi kalau kamu mansuhkan subsidi, semua duit minyak akan masuk ke dalam poket kerajaan. Poket kerajaan, masuk duit minyak banyak-banyak. Siapa yang tentukan macam mana nak belanja? Najib lah, sebab dia Menteri Kewangan. Najib belanja, sebab itu saya kata payahlah Perdana Menteri pun dia, Menteri Kewangan pun dia. Kalau semua harga minyak dia tetap, hasil minyak masuk poket dia, subsidi dia tak bagi, maka semua hasil minyak itu takkan mengalir kepada rakyat, dia akan sangkut kepada geng-geng dia. Saya kata lagi, itu yang bahaya. Kalau semua Datuk Seri Najib kawal, nanti salah hari bulan, dia akan membazir rasuah sana. Itu yang lama-lama jadi isteri Perdana Menteri beli cincin. Iaitu yang dia zaman. Dia cakap, Rosmah kata, Tok Hakim, dia sudah fitnah sama saya. Dia cakap, saya
Saya tu rosmah lah. Dia cakap, saya sudah curi duit minyak pergi beli cincin. Bodoh punya wanita. Aku tak kata dia ambil duit minyak pergi beli cincin. Saya kata, kalau kamu tak bagi subsidi kepada rakyat, wang dalam poket Najib sebagai Perdana Menteri dan Menteri Kewangan banyak sangat. Jadi dia akan bazir. Bazir ini macam-macam bazir. Itu yang isteri nanti jadi kaya pergi beli cincin. Saya tak kata dia pergi ambil duit minyak subsidi pergi beli cincin. Tapi dia saman saya, sampai sekarang kes itu belum lagi berlangsung. Dia yang cari alasan tak mau sambung masuk dalam mahkamah. Sebab dia silap. Bila dia saman saya, bila perbicaraan bermula, uncle, siapa yang masuk kandang dulu? Yang masuk kandang dulu ialah orang yang saman, bukan orang kena saman. Masalah dia, dalam kes Najib Rosmah saman saya pasal harga minyak, bukan saja Najib saman, Rosmah pun saman. Jadi saya nak cakap, saya beritahu sama saya punya peguam, peguam saya cakap sama hakim, ini senarai saksi-saksi yang kami mau panggil. Kami mau panggil Rosmah, kami mau panggil Najib. Jadi sekarang, kes itu tak berlaku. Tapi Najib tahu bahawa dalam suasana harga minyak sekarang, nak rasa harga minyak turun ni payah. Tadi YB Amin cakap cepat sangat. Saya duduk tengah cek harga minyak. Zaman Pak Lah dulu, Pak Lah kalah sampai 5 negeri, kalah hanya atas lebih kurang isu paling besar pada dia, isu harga minyak. Harga minyak dia naikkan sampai jadi RM2.80 satu liter dulu, ingat tak? Saya ada komen, Pak. Cuma saya nak ingat, saya nak tanya sekali lagi. Saya tak tahu berapa orang orang minyak kat sini lah. Masa zaman Tun Abdullah Badawi, satu liter minyak RM2.80, berapa harga minyak mentah di dunia? $130. Jadi kita boleh fikir, dulu harga minyak mentah $130 satu tong, kita kena bayar RM2.80. Sekarang kita kena bayar RM2.35, lebih kurang dah RM35. Berapa harga minyak mentah? $65. Kalau zaman Pak Lah dulu, $130 kena bayar RM2.80. Kalau zaman Najib sekarang, sekarang sudah $65, sudah kena bayar RM2.35. Kalau harga minyak naik macam zaman Pak Lah, $130, masuk angka apa dia? 65 kali 2. $65 satu tong, jadi kali 2, $130. Itu harga minyak mentah. Harga RON kita bayar, mampus kita mancing. Maksudnya RM2.35 kali 2 bang. 1 liter RM4.70. Kenapa zaman Pak Lah dulu harga minyak mentah dunia perlu sampai jadi $130 satu tong sebelum kita kena bayar RM2.80? Zaman Najib dengan Rosmah ni lain pula jadinya. Baru $65 satu tong, dah kena bayar RM2.35. Dia tak sama. Sebab dia mudah je. Zaman Pak Lah dulu, mata wang kita kukuh. Pak Lah tidur. $1 masih lagi RM3.80. Zaman Pak Lah tidur. Kalau dia jaga, saya tak tahu macam mana lah. Mungkin $1, RM2 kot. Tapi zaman Pak Lah tidur, $1, RM3.80. Zaman Najib, $1, sudah RM4.20. Pernah tergelincir RM4.40. Balik RM4.20. Dia jadi macam harga saham Felda, FGD. Naik sekejap, turun, tak naik-naik dah. Jadi sebab itu, rakyat Malaysia sekarang, dia kena bala 3 kali. 3 kali masalah daripada Najib dengan Rosmah ni dalam bab harga minyak. Pertama, harga minyak tengah naik. Memang betul, tak boleh kawal lah. Yang itu tak boleh kawal. Harga minyak akan naik dan Malaysia memang tidak boleh kawal harga minyak mentah. Faham? Tapi yang kedua dan yang ketiga itu dua-dua ialah kawalan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan. Yang kedua apa dia? Nilai mata wang. Kalau wang kita kukuh macam Singapura, naik itu tak rasa sangat.
naik $1 harga minyak mentah di luar negara dalam dolar, dia naik sama sikit je untuk kita di sini kerana dia kali satu. Sekarang ini naik $1 harga minyak mentah, dia kali empat. Zaman Palah dulu dia kali tiga. Nilai mata wang tak ada kena-mengena dengan Mahathir ke, dengan saya ke, dengan Anwar ke, tak ada kena-mengena. Nilai mata wang 100% adalah dalam kawalan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan. Baik. Dia mesti ada macam UMNO yang dilatih. Geng-geng Mat Maslan semua ni, dia akan kata, ah ni tipu ni, mana ada. Mata wang Malaysia ni bukan jatuh ni tak ada kena-mengena dengan Najib. Mata wang Malaysia ni sebab semua mata wang jatuh. Dia, jawapan bila dia tak boleh jawab, sekarang dia kata, harga minyak naik. Ya, sebab semua harga minyak satu seantero alam daripada planet Pluto sampai ke matahari, semua harga minyak naik, dia kata. Tak ada kena-mengena dengan Najib. Sama juga bila nilai mata wang jatuh, dia kata, tak, ni tak ada kena-mengena dengan Najib. Mata wang satu alam daripada Pluto sampai ke matahari semua jatuh. Ini tak ada kena-mengena Najib. Saya pun semak lah. Saya tak sampai ke Pluto lah, saya semak dekat Korea Selatan. Korea Selatan sebenarnya lebih teruk daripada terjejas kepada turun naik harga dolar ni berbanding dengan kita. Kita paling kurang ada komoditi. Kita ada minyak, kita ada kelapa sawit. Jadi kita ada barang pertukaran. Kalau Amerika tengah naik harga dia, dia kena bertukar barang dengan kita, maka kita boleh kawal ada sedikit sebanyak. Korea tak ada apa, ada K-pop ya. Tapi Korea, mata wang dia tak jatuh macam kita. Walaupun betul mata wang Amerika, dolar sekarang tengah mengukuh, tapi dia mengukuh bila banding Korea won dengan Amerika, lebih kurang biasa lah. Malaysia dengan Amerika kita jatuh tu bawah sekali. Sebabnya mudah, tak ada kena-mengena sangat dengan soal di luar kawalan semua, kerana kerajaan Najib UMNO Barisan Nasional ambil wang banyak, hilangnya pun banyak. Pelabur orang luar pakar ekonomi bukan bodoh, dia boleh kira. Dia kata, ni duit banyak ni. Duit angka kutip macam-macam. Macam-macam dia kutip. Zaman Palah kutip sikit sebab dia tidur. Sekarang zaman Najib, GST pun dia kutip. Cukai pendapatan pun dia kutip. Cukai syarikat pun dia kutip. Lepas ni cukai mati dia kutip. Kutip wang banyak. Tapi kasih balik sikit. Mana pergi ni wang? Dia tanya mana pergi wang. Dia macam dululah. Wang kasih dengan Syarizat banyak, 250 juta. Kata mau ternak lembu. Wang banyak, lembu tak ada. Jadi orang yang akal baik tanya, wang banyak, mana lembu? Sama. Dia tengok, kerajaan Malaysia ni bawah Najib ni bukan tak ada duit. Duit makin banyak. Cukai makin banyak kutip. Tapi tak ada hasil. Bila tak ada hasil, maksud dia apa dia? Ada hilang, ada lubang, ada bocor. Bila ada bocor, maka pelabur kata, ni tak boleh pakai punya Perdana Menteri, Menteri Kewangan ni. Dia kalau dia tak cerdik tu satu hal. Ini mungkin ada kecurian besar-besaran. Tak boleh pakai punya. Kalau saya letak wang dalam saya punya dalam Malaysia ni, letak dalam bank Malaysia ke, buka company dekat Malaysia, labur dekat Malaysia, lama-lama dengan saya punya wang dia curi. Jadi kalau kita jadi pelabur, kita cakap apa? Saya tak ada percaya ni negara. Saya mau ambil saya punya wang, pergi kasih dekat Thailand ke, pergi letak dekat Vietnam ke, lagi tidur malam-malam, lagi aman daripada letak duit dekat Malaysia, takut nanti kena curi. Kalau lembu pun hilang. Jadi orang luar buat apa? Dia pun buat keluar duit dia. Dia buat keluar duit dia, dia buat keluar duit dia. Bila dia buat keluar duit dia, dia kena tukar je lah. Dia kena tukar. Masa dia datang Malaysia, dia berniaga dekat Malaysia, ataupun dia beli saham dekat Malaysia, ataupun dia beli harta lah dekat Malaysia, dia melabur. Dia nak bayar, dia kena bayar dalam ringgit. Jadi dia cakap, saya mau beli itu bangunan dekat nilai 10 tingkat. Saya banyak wang, duit saya dalam yen. Saya mau tukar dalam ringgit. Ini ambil, kasih ringgit, ambil yen.
Jadi bila orang masuk, dia nak duit kita, dia macam jual goreng pisang lah. Bila goreng pisang laku, ramai orang nak beli, maka goreng pisang jadi mahal lah. Dulu satu keping angka 50 sen, sekarang sudah boleh jual 70 sen satu keping, ramai orang beratur. Bila Perdana Menteri baik, Menteri Kewangan baik, ekonomi baik, maka ramai orang masuk, mau simpan uang, mau beli barang, beli tanah, beli saham. Dia bawa masuk uang China punya ke Hong Kong ke US ke India ke, kasih tukar dengan ringgit, ringgit harga naik. Kalau ada Perdana Menteri bodoh, dia terbaliklah. Saya tak nak percaya zaman ini negara, saya mau keluar, kasih pindah duit negara lain. Dia cakap, nah, saya jual ni bangunan, jual dia dapat ringgit. Itu ringgit, dia tak bawa balik Jepun. Balik Jepun, beli barang dengan ringgit, kena tampang orang Jepun. Tak nak pakai. Orang Thailand pun tak nak duit kita. Jadi dia kata, saya tak mau ringgit, saya mau dolar, 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 dolar. Jadi semua orang mau dolar sekarang. Semua orang asing ke, orang Malaysia kaya-kaya cakap, saya tak mau ringgit, saya mau dolar, mau tukar, kasih hantar sama UK. Semua jual ringgit. Nah, siapa nak ringgit? Siapa nak ringgit? Tak ada orang nak ringgit. Mula kata, saya boleh jual $1, saya mau tukar sama RM3.50. Orang kata, pergi mampus. Tak ada orang nak buat. Dia pun kata, ah, okey lah. $1, RM3.08. Ada orang mau beli ke? Tak ada. Lama-lama, sebab itu bila orang tak percaya dengan Perdana Menteri, dengan Menteri Kewangan, mata wang jatuh ni pakcik-makcik, uncle. Maksudnya, orang tarik wang keluar daripada negara. Orang tarik keluar wang daripada negara, maksudnya, sama ada dia jual saham, dia buat keluar pelaburan, ataupun dia simpan harta di luar negara, maka lebih banyak orang tawarkan, nah, kau ambil lah ringgit, aku tak nak. Kau bagi percuma pun aku tak nak. Macam itu, ha. Jadi sebab itu, bila ada Perdana Menteri, Menteri Kewangan yang macam Najib, mata wang kita jatuh dan jatuh dan jatuh. Orang Melayu mungkin tak terasa kalau dia tak ada anak yang belajar luar negara. Dulu. Sekarang, banyak orang Melayu sama juga macam dengan orang Cina, orang India, banyak hantar anak private pergi luar negara. Dia hantar pergi Mesir, ada hantar pergi Australia. Sekarang orang Melayu pun garu kepala macam orang Cina, macam orang India juga. Sebab dulu dia dah boleh kira kalau simpan RM30,000 tahun ini, ini cukup untuk bayar yuran anak saya, dia belajar apa-apa. Sekarang tak cukup. Saya ada satu kes, kesian. Budak tu budak Melayu private. Ayah dia sudah pencen, umur 70 tahun. Duduk dekat Bukit Jalil. Ayah dia dulu bekas pegawai kerajaan yang boleh tahan tinggi juga. Anak dia dah masuk tahun keempat belajar medik, perubatan di Rusia. Nak masuk untuk sambung dari satu tahun ke satu tahun belajar, negara tu perlukan bukti ada duit dalam bank. Budak tu dah daripada tahun ketiga nak masuk tahun keempat dah, sampai kat Rusia kena balik semula lah, tak boleh masuk lah. Sebab ayah dia tak boleh nak bubuh duit yang mencukupi dalam bank dia, yang menunjukkan dia ada wang untuk mau bayar yuran. Sebab mata wang dah jatuh teruk yang dia simpan. Dia pula pencen, itu je duit yang dia ada. Kalau dulu dia simpan 2 tahun dulu, simpan RM20,000 dapat bayar yuran. Sekarang simpan RM20,000 angka, tak cukup dah. Anak dia masuk, duit tak cukup, kena balik semula. Datang jumpa saya tanya, YB, tolonglah saya, tolong cari orang yang boleh bagi pinjam saya duit supaya anak saya sekarang ni sangkut dekat Rusia, tak boleh balik. Jadi sebab itu, harga minyak tadi, berbalik harga minyak tadi, soal sekarang ini, $65 satu tong minyak mentah, kita dah kena bayar RM2.35. Ini memang salah Najib. Ini bukan sebab satu dunia macam itu. Memang salah Najib. Sebab mata wang kita, ringgit, adalah yang paling buruk sekali ini, dalam rantau kita. Kita tengok kat Indonesia, kita gelak tak? Oh, orang Malaysia. Tambah kalau orang UMNO kaya ni tak? Dia tengok dekat orang Vietnam, ah, ini orang miskin punya orang. Tengok pakai selipar je. Dia tengok sama Thailand, ah, tak boleh pakai. Dia rasa dia paling hebat sekali, rambut paling besar sekali. Ya. Thailand lagi baik daripada kita. Vietnam lagi baik daripada kita. Indonesia lagi baik daripada kita. Singapura tak payah kata lah, memang lagi baik daripada kita. Kita ni
tahap-tahap Filipin sikit, itu pun Filipin lagi baik daripada kita. Filipin tak kisahlah, dia ada presiden, dia salah tengok, dia tembak orang. Presiden Filipin, kau salah apa, dia tembak kat situ terus. Fahamlah, jadi macam itu. Dadah banyak, macam-macam perang, ada keganasan, perang saudara. Kita tak macam itu. Tapi nilai mata wang kita, prestasi mata wang kita, nu corak tu lebih kurang macam Filipina je. Sebab itu, sebenarnya kenaikan harga minyak mentah dunia tak tinggi mana pun baci, tak tinggi. Saya dulu kerja kat Petronas, di zaman harga minyak paling mahal dalam sejarah dunia. Saya memang bernasib baik. Saya balik daripada UK tahun 2002, saya masuk Petronas. Masa itu harga minyak lebih kurang $30 satu tong kal. Baru nak naik sikit kan. Dalam tempoh 2-3 tahun tu, harga minyak mentah daripada $30 dia jadi $130. Jadi orang Petronas dapat apa? Dapat durian Musang King runtuh. Bukan durian runtuh, durian Musang King punya runtuh. Kaya semua orang Petronas. Itu zaman dulu. Masa tu fahamlah, harga minyak daripada $30 satu tong jadi $130. Palah pun terus kalah, lepas tu orang marah kat dia. Sekarang bukan 30, bukan $130. Naik yang $60 ni baru sekarang, baru bulan ini. Sebelum ni harga dia $50 je. Sebelum itu harga dia $48 je. Zaman Mahathir dulu, harga minyak mentah $30 setong. Kita ni banyak budak muda dia tak ingat. Masa tu yang tua-tua ingatlah. Zaman Tuan Mahathir 90-an, 1 liter minyak berapa kita bayar? RM1.20 dah. RM1.20. Masa tu harga minyak mentah dunia berapa? $30. Zaman Najib, 3 bulan lepas kita bayar lebih kurang RM1.92. Berapa harga minyak mentah? $48. Ya, tak jauh mana daripada zaman Tuan Mahathir pun. Tapi oleh kerana mata wang jatuh semua teruk di bawah dia, harga minyak mentah dunia yang naik tu tak banyak mana pun. Naik daripada $30 30 tahun dulu zaman Mahathir dengan sekarang 48, kita kena bayar dari RM1.20 naik jadi RM1.90, lebih kurang 2 kali ganda. Jadi yang kedua, harga minyak mentah, harga minyak kita bayar sekarang ni mahal disebabkan oleh Najib gagal mentadbir. Oleh kerana banyak skandal, wang hilang, lembu hilang, Altantuya hilang, semua hilang. Saya cerita nanti kondo, hotel dekat London pun hilang. Jadi sebab itu, orang tak percaya. Bila orang tak percaya, dia keluarkan duit. Faktor ketiga apa dia? Kenapa harga minyak ini mahal sekarang berbanding dengan dulu? Sebab dia hapus subsidi. Dulu ada subsidi. Najib akan diingati sebagai satu-satunya Perdana Menteri dan Menteri Kewangan Malaysia yang menghapuskan subsidi minyak. Tak pernah lagi kita ada Perdana Menteri yang tak bagi subsidi minyak. Dia bagi macam-macam alasan. Dia kata, oh tak baik bagi subsidi minyak ni, sebab kalau kita bagi subsidi minyak, nanti orang kaya dia dapat, orang miskin tak dapat. Tanya lagi kat dia, macam mana tu pula? Dia kata, ya sebab orang kaya kereta 5. Kereta dia besar-besar, Mercedes lah, Bentley lah, jadi dia makan minyak banyak, dia kata. Orang miskin ni kereta kecil-kecil je, jadi dia boleh pakai yang satu tu je, nanti banyak minyak subsidi itu orang kaya pakai. Saya nak tanya, berapa orang ada 5 biji kereta kat sini? Berapa orang? Berapa orang 5 biji kereta semua Mercedes macam? Lepas tu Mercedes, ada tak Mercedes yang 10 liter? Mercedes enjin dia 10 liter. Mercedes ke BMW ke, dia 2 liter, 2.5 macam tu je. Tak ada beza banyak pun. Dan engineer kalau tahu, siapa kata kereta kecil tu, enjin kecil, dia makan minyak lagi kurang daripada kereta besar? Bodoh ke apa? Dia ikut efisiensi lah. Enjin lama walaupun kecil telan minyak lagi banyak. Bodoh punya orang.
Dia cakap itu semua dia bagi alasan sebab dia tak bawa lagi duit. Lepas tu saya tanya lagi. Okeylah, uncle kaya. Uncle ada 5 biji kereta. Uncle ada Mercedes, semua 5 biji. Eh, boleh ke tidak uncle kata hari ini saya mau keluar, saya mau bawa 5 biji kereta saya sekaligus. Saya seorang bawa semua 5 biji. Boleh tak? Mana boleh? You ada 10 kereta ke 20 kereta ke? You boleh bawa satu je. Mana boleh? Jadi alasan dia, dia kata orang kaya akan dapat lebih banyak subsidi kalau kita bagi subsidi. Itu semua alasan dia. Sebab sebenarnya subsidi ini kalau diberikan, dia tidaklah menyebabkan negara kita ni, rakyat biasa ni sakit macam sekarang. Kalau harga minyak tak naik, harga barang tak naik mana? Dia dah lah hapus subsidi, dia buat GST pula. Dia marah peniaga. Dalam parlimen bila berbahas, dia tak berani nak lawan dengan kami daripada Pakatan Harapan. Dia akan bagi alasan, dia kata, "Dok, ini bukan salah pembangkang, ini bukan salah kerajaan. Ini semua Cina jahat ni. Cina peniaga jahat ni. Ini semua Cina mau kasih ambil untung ni." Minyak kalau dah naik, dahlah minyak naik, harga barang lain semua naik, GST semua naik. Yang berniaga bukan Cina aja, Melayu pun berniaga, India pun berniaga, orang Nogori pun berniaga, orang Terengganu pun berniaga. Eh, dah kalau semua naik, harga naik, kami jual, kamu nak suruh kita orang makan apa? Nak suruh makan rumput? Dah harga naik semua, kami kena naik harga lah. Saya tahu sebab saya berniaga. Saya macam orang biasa, saya pun kena jual. Jual buku lah, jual baju lah, saya tahulah. Sekarang ini elektrik kena bayar cukai. Dulu mana ada bayar cukai? Sewa kena bayar cukai. Dulu mana ada bayar cukai? Bila semua kena bayar cukai, kita kalau tak naik harga sikit, jual tolak, ayo. Rugi tiap-tiap bulan. Kita bankrupt, kerajaan tak boleh kutip cukai, semua mampus. Sebab tu saya kata, bila dia dah naikkan harga minyak dengan hapus subsidi, dia buat pula GST, memanglah harga barang akan naik. Jadi sebab itu, mengekalkan subsidi adalah langkah paling bijak sebenarnya dan langkah yang paling tepat untuk menjaga ekonomi negara. Sebab negara kita ni minyak dah tak ada banyak sangat dah. Kelapa sawit pun dah banyak hilang dah. Kita sudah tidak ada sumber alam. Kita bergantung kepada siapa? Kepada rakyat. Rakyat tak beli kat kedai, kita mampus. Sebab rakyat tak beli, peniaga tak ada untung, cukai tak boleh kutip, semua mampus. Jadi penting, kalau siapa-siapa jadi menteri kewangan, penting untuk pastikan rakyat ada lagi banyak duit dalam poket supaya dia boleh belanja, boleh belanja. Orang bisnes, duit lagi banyak dalam poket, dia boleh buat kilang lagi besar, kedai lagi besar, boleh ambil orang lagi banyak kerja. Supaya wang itu bila bayar dalam bentuk gaji, bila dia belanja, dia balik pusing balik sama dalam ekonomi. Bila untung, kerajaan boleh kutip cukai. Tak susah. Jadi sebab itu, kita lebih baik bagi subsidi supaya harga barang tak naik. Bila harga barang tak naik, orang lagi banyak dalam poket, dia belanja lagi banyak. Sekarang, GST mahal, harga minyak mahal sebab subsidi tak ada. Orang buat apa? Orang simpan duit. Dia kira-kira, oh, tak boleh lah. Saya nak gunting rambut, saya kasih dia tebal sikit, dulu saya gunting rambut. Tiap-tiap minggu satu kali, tengok sebab tu botak. Sekarang saya gunting rambut satu minggu sekali, satu bulan sekali sebab kira mahal. Semua jatuh, semua jatuh. Bila semua jatuh, semua malah nak belanja. Macam mana orang bisnes mau buat wang? Bila orang bisnes, bisnes tak baik, dia buang orang kerja. Cukai kurang, tak untung. Pusing. Kerajaan juga mati. Jadi kerajaan tak cukup wang, nanti cakap macam mana? Oh, ini kerajaan tak cukup wang, saya tak boleh bayar gaji, jadi saya kena kutip lagi cukai. Dia buat GST, kutip lagi cukai. Sebab itu kita sekarang lagi teruk daripada Alibaba, Bujang Lapuk, 40 pencuri, lagi teruk daripada itu. Paling kurang orang curi daripada orang kaya, tak apalah juga. Ini curi daripada orang miskin. Sebabnya ialah kerana Najib sudah tersalah langkah bila dia hapus subsidi.
kenaikan harga minyak yang mendadak itu menyebabkan harga barang naik, dan pada masa yang sama dia duk dengar orang keliling dia yang kaya-kaya yang tak pernah turun ke bawah ni hapus subsidi, naik harga minyak, naik harga barang, masa tu jugalah dia kutip GST. Akibatnya kita sekarang ni dah masuk lubang, makin teruk dan makin teruk. Sebab itu kalau Pakatan Harapan menang, dan saya yakin sebenarnya Pakatan Harapan menang, jangan membang, insyaAllah. Saya dulu saya tak seyakin macam ini, sekarang saya lebih yakin kerana kita lebih bersedia dan Najib makin kepik sekarang ni. Sekarang ini kalau menang, kita, saya ingat tak ada masalah untuk menurunkan harga minyak kepada lebih kurang RM1.80 satu liter. Kemudian kita akan kekalkan dia kepada RM1.80 satu liter itu untuk satu tempoh yang panjang, satu tahun, supaya tak ada turun naik ni. Turun naik ni orang bisnes susah. Dia akan turun naik harga. Bila harga bila tu naik, mana pula turun dah? Dia tak turun dah. Mana boleh turun dah? Sebab itu sebagai kerajaan, kalau kita jadi menteri kewangan yang bertanggungjawab, tugas nombor satu kita jangan bagi ada alasan untuk naikkan harga barang kerana naik tak turun. Mana ada naik turun? Jadi kita pastikan harga dia kekal RM1.80. Baik, dia orang akan orang tanya, YB penipulah dia kata, kalau kita buat macam itu bankrupt Malaysia. Ah, dia pula kata bankrupt. Mana cari wang? GST sudah kasih mau hapus. Minyak mau kasih turun RM1.80. Mana mau cari wang? Saya kata tak payah. Mana cari wang? Di mana ada Najib dengan Rosmah, di situ ada wang. Kita cari sampai semua cukup. Tak ada masalah. Untuk menurunkan harga minyak daripada sekarang RM2.20, RM2.30 jadi RM1.80, agaknya berapa yang kerajaan perlu ambil dan bagi sebagai subsidi? Ini nak beritahu. Dia lebih kurang 5-6 bilion setahun je. 5 bilion setahun. Itu pun dah banyak. Sebab kita boleh kira macam ini, ya. Nanti saya tengah ingat balik ni. Jumlah penggunaan RON95, RON97 diesel setiap tahun bagi tahun 2017 lebih kurang 27 bilion liter. Katakan kita kata bukan semua orang akan dapat subsidi harga RM1.8, sebab kalau kamu bisnes besar, you kena bayar harga lain lah. Ini harga untuk orang biasa, dan itu pun you tak boleh pakai sampai kiamat lah. You pakai, you punya kuota satu bulan sudah habis. Siapa suruh pakai banyak? Lepas habis itu kuota, you bayar harga biasa lah. Tapi kita kasih, katakanlah kita kata 300 liter sebulan. Ini penggunaan keluarga biasa, you pakai dalam 300 liter, you bayar RM1.8. You pakai lebih? You bayar lebih lah. Kalau kita kira macam itu, saya buat anggaran. Daripada penggunaan semua RON95, RON97, diesel satu tahun 27 bilion liter. Kalau kita kata 20% daripada kesemua itu, kita kasih subsidi. Maksudnya penggunaan 5 bilion liter, 20% daripada lebih kurang 27 liter, 5 bilion, yang ini kita kasih subsidi. Untuk kita turunkan 10 sen, berapa harga dia? Macam mana nak kira subsidi kena bayar? Mudah aja. Yang ini tak perlukan Ahmad Maslan, saya pun boleh kira. Tak perlu cerdik macam Ahmad Maslan, saya boleh ajar. Kita boleh kira macam ini dalam kepala saja. Kita nak bagi subsidi 5 bilion liter. 5 bilion liter ini ialah 20% daripada penggunaan minyak oleh rakyat Malaysia. Banyaklah tu. 10 sen turun, kira dia berapa? 10 sen kali 5 bilion. Berapa? Baru RM500 juta setahun. 20 sen turun. Maksudnya sekarang RM2.35 turun kepada RM2.15. Kena bagi 20 sen subsidi. 20 sen daripada 5 bilion. Berapa? 1 bilion. Baru. Turun lagi 30 sen. Jadi RM1.95 daripada sekarang. Berapa? 30 sen. 1.5 bilion. Turun lagi 40 sen.
Seringgit 85 sen baru 2 bilion. Sebenarnya pakcik-pakcik, uncle, you kira mudah saja. Kalau Najib ambil 3 bilion, kasih balik subsidi, kawal orang pakai minyak supaya ada had berapa minyak you pakai tiap-tiap bulan. You pakai banyak itu, you bayar murah. You pakai lebih sebab you kaya, kereta banyak, ha, you bayar lebih lah. Kita hanya perlukan 3 bilion ringgit, kita boleh kawal harga minyak supaya kekal RM1.80 tiap-tiap bulan sampai 1 tahun. Bila harga minyak tak turun naik, dia kekal. Harga minyak ialah kos paling utama dalam perniagaan, maka harga barang juga akan kekal, dia tak turun naik. Tak susah. 3 bilion. Baik. Apa yang Najib buat dengan 3 bilion sekarang? Apa Najib buat? Kapal terbang, pakcik. Kapal terbang. Satu kapal terbang, RM500 juta. Satu kapal terbang. Dia ada berapa kapal terbang? 6 kapal terbang. Berapa lagi? Berapa belanja untuk bayar faedah interest hutang tiap-tiap tahun? Najib pinjam wang, pinjam wang, pinjam wang, dia kena bayar hutang. Interest kena bayar tiap-tiap tahun. Berapa dia bayar interest sekarang? 30 bilion. Bayar interest saja 30 bilion. Kita perlu 3 bilion saja mau turun RM1.80. Sebab itu saya kata, kalau kasih kita jadi kerajaan, you letaklah siapa pun, saya jamin dan yakin harga minyak kita boleh turunkan kepada RM1.80. Sebab itu kalau kita menang, saya rasa lepas ni PN tak ada dah. Lepas kita menang, sebab rakyat kata law macam itu je ke? Udah aja, tak payah. Kita kekalkan harga minyak RM1.80 satu tahun. Belanja lebih kurang 3-4 bilion katakan tak. Kemudian kita buat apa? Kita hapuskan GST. Orang Ahmad Maslam bangun lagi. Yang berhormat pandan, dia kata nanti itu satu tindakan yang tidak bertanggungjawab kerana GST ini ialah cukai yang paling baik sekali. Kita buat GST kerana kita tahu buat saja GST, harga barang mesti turun. Maslam kata. Dia kata kalau kita hapus GST, Najib kata, dia kata kepala bapak kamu, kalau hapus GST mana mau cari wang 42 bilion. Saya punya nenek pencen. Dia sangat takutlah kalau hilang pencen. Dia umur dah 80 lebih. Dia UMNO. Saya fikir, saya tanya dia, kalau saya balik kampung, dia mesti lagi punya. Dia tak nak duduk dekat dengan saya sebab dia bising. Saya bising dengan dia. Dia kata, kalau tak ada UMNO lah, kalau tukar kerajaan, siapa mau bayar saya punya pencen? Saya kata, sebab kalau tak ada UMNO, GST tak ada. Tak ada GST, tak boleh bayar saya punya pencen. Najib kata, hapus GST, hilang 42 bilion. Jadi dia kata Pakatan Harapan nak hapus GST, macam mana mau cari wang, mau bayar 42 bilion dia kata. Satu, dia bodoh. Saya boleh kata dia bodoh sebab dia tak boleh saman saya kalau saya kata dia bodoh. Dia tak boleh saman pergi ke mahkamah kata dia sudah fitnah saya sebab dia kata saya bodoh. Sebab hakim kata bodoh atau cerdik itu bukan satu fitnah. Kalau bodoh, bodohlah. Jadi, satu sebab dia bodoh. Yang kedua sebab dia mau bohong. Dia mau tipu sama rakyat. Dia kata buat GST dapat 42 bilion. Betul ke salah? Betul ke tidak? Salah, pakcik. Buat GST bukan dapat 42 bilion. Buat GST dapat lebih kurang 20 bilion sahaja, bukan 42 bilion. Kenapa 20 bukan 42? Sebab sebelum ada GST, Najib sudah kutip cukai. Dia kutip cukai jualan, dia kutip cukai perkhidmatan, dia kutip sales tax, dia kutip service tax. Beza dia apa dia? Dulu kutip sales tax, businessman kilang Cina saja kenal. Jadi dia kata ini Cina jahat punya orang. Dia ada kilang, dia tak ada bayar, dia tak declare sama tax. Sebab itu kita kena kasih padan muka Melayu, Cina, India semua kena. Sebab Cina tak ada kasih declare tax. Dia cakap sama orang UMNO. Dulu memang dia sudah kutip sales tax, cukai jualan. Cuma cukai jualan dia kutip dekat kilang, bayar sekali saja.
dan bukan semua barang kena, hanya barang-barang tertentu saja. Makanan tak kena, banyak tak kena, hanya barang-barang yang selalunya manufacturing punya barang kena sekali saja. Sebab itu bila kita beli, kita tak rasa sebab kita tak bayar cukai. Kilang bayar cukai. Kilang bayar cukai, dia sudah masuk dalam harga. Sebab dia sudah bayar sama kerajaan, dia kutip balik. Tapi kutip itu sekali saja. Bila kilang jual sama pemborong, dia kasih itu cukai kutip sama pemborong, berhenti dekat situ. Pemborong jual sama kedai, kedai jual sama orang, itu tak kutip cukai. Cukai jualan sudah kutip sebelum GST. Satu lagi ialah cukai perkhidmatan. Kita beli pergi KFC. Daripada dulu lagi, pergi KFC kena bayar 6%. Memang kena bayar. Pergi hotel, kena bayar 6%. Memang kena bayar. Bukannya sebab GST kena bayar. Dulu memang ada kedai, restoran, hotel, club yang dikira ialah perkhidmatan yang mewah yang dia kutip 6%. Kita bayar peguam, bayar accountant, bayar arkitek, bayar jurukot, bayar engineer. Memang kena bayar 6% dulu. Sebelum ada GST tahun 2015, kutipan daripada cukai jualan campur cukai perkhidmatan ialah 20 bilion, Pakcik. 20 bilion ringgit dah. Tapi kita tak rasa. Harga barang tak naik. Kerajaan tetap ada duit. Sebab cukai jualan dengan cukai perkhidmatan, dia kutip dengan bisnes saja. Yang bisnes yang dikira kaya, bisnes yang dikira profesional mewah, dia kutip. Sebab itu tak ada masalah. Najib datang cakap, ah, ini tak ada cukup, kita mesti kutip daripada atas sampai bawah. Bisnes pun kena, orang tengah pun kena, jual kena lagi, jual sampai makcik buta pun kena bayar juga. Jadi bila dia kutip daripada yang bawah-bawah-bawah ni, dia kutip tambahan daripada sebelum itu, 20 bilion asal daripada cukai jualan dengan cukai perkhidmatan, campur yang dia kutip daripada uncle, auntie, pakcik, adik, kakak, semua dia kutip, dapat 20 bilion tambahan. Sebab itu sekarang dia kata GST 40 bilion. Sebab 20 bilion memang sudah kutip dulu pun. Sekarang ini tambah lagi kutip daripada orang biasa. Pakatan Harapan cakap macam mana? Kita kata nak kasih harga barang stable, jangan kasih tinggi. Satu, kita kena kasih balik subsidi supaya harga minyak RM1.80. Nombor dua, kita batal GST. Sebab kita sudah kira, hapus GST, kita kembali kepada cukai jualan dengan cukai perkhidmatan macam dulu. Hanya barang tertentu, kilang tertentu, khidmat tertentu. Eh, gunting rambut tak payah lah. Gunting rambut bayar cukai ke? Sekarang kena bayar ke? Dia ingat semua orang gunting rambut macam Rosmah. Rosmah rambut besar. Patutlah lama, 1,200 kena bayar cukai banyak. Saya punya rambut. Ha. Buat apa kutip cukai? Jadi, kita akan balik kepada dulu punya hanya kilang tertentu, barang tertentu, perkhidmatan tertentu yang mewah, yang profesional, yang ini bayar. Tak apa. Jadi daripada 40 bilion, kita sudah tak kutip daripada orang biasa, pergi servis kereta ke tak kutip, beli spek mata tak kutip, kita akan hilang 20 bilion saja. Kita ada lagi 20 bilion. Baik. Jadi, kalau Najib tanya, mana mau cari wang? Saya kata, tak payahlah Najib, 20 bilion itu kacang butir saja kita boleh cari. Macam mana? 1 MDB kamu sudah makan 50 bilion. 50 bilion hilang. Felda. Felda berapa? Felda hutang saja sudah 12 bilion. Hutang saja sudah 12 bilion. Itu tak campur rugi lagi. Itu tak campur beli hotel dekat London. Saya tanya, Uncle, you ada kasih pendek punya orang kan? Uncle, orang negeri. Dulu you ada banyak melancong pergi London. You banyak wang, you beli ini hotel semua. Uncle, ini hotel siapa punya? Saya tanya mudah saja. Ini uncle, siapa punya hotel? Dia tak boleh jawab sampai sekarang. Sekejap dia kata orang ini, sekejap dia kata orang itu. Eh, sekejap macam ini. Saya kata, Grant, ini kan kenal anda, ini siapa punya? Sampai sekarang dia tak boleh jawab. Siapa punya hotel? Tak ada orang tahu. Beli satu hotel, 400 juta, 500 juta. Saya tanya soalan mudah saja. Uncle,
Ini hotel berapa? Harga pun salah. Saya tanya siapa punya orang ni, siapa punya tuan milik pun tak boleh jawab. Dulu saya tanya Syarizat pasal lembu. Mana itu lembu? Saya tanya. Saya masuk dalam, duduk dalam lokap. Sekarang saya tanya Isa. Isa, ini hotel you sudah pakai wang, sudah 1 bilion, 2 bilion. Ni siapa punya hotel? Sekarang bukan saya masuk lokap, Isa masuk lokap. Sebab dia tak boleh jawab. Najib tahu ini orang semua tanya ni. Ayo, macam mana mau jawab? Lebih baik kasih Isa berehat dulu pakai baju oranye, supaya orang tak marah sama dia. Felda saja hutang 12 bilion, harta hilang, ambil 150 juta ringgit. Dia cakap 150 juta ringgit sebab nak ternak ikan sturgeon yang hebat punya. Ini ikan kalau kasih jual cukup mahal. Ini macam Musang King punya ikan lah. Mahal. Jadi 160 juta sudah belanja. Ketua audit negara pergi audit, cakap, ah, you sudah belanja 160 juta, mana itu ikan? Mana itu ikan? Pergi-pergi kira mana itu ikan, dia jawab, ikan kita tak boleh bawa masuk lah, immigration tak ada kasih masuk, tak boleh kasih masuk. Macam mana pula, ini ikan haram kah? Pendatang ikan haram kah? Tak boleh masuk. Immigration cakap, kami sudah rujuk sama perhilitan, Jabatan Haiwan Perhilitan. Perhilitan cakap, ini ikan, ikan sturgeon, ini ikan diharamkan dekat Malaysia. Sebab, kalau dia datang, you letak ini ikan dalam sungai, dia makan ikan lain. Dia jahat punya ikan, tak boleh masuk Malaysia. Jadi, 160 juta, mau pelihara ini ikan mahal, import dari luar negara, hilang macam itu, ikan tak ada, harta tak ada, yang ada orang kaya. Campur. Skandal di bawah Najib ini sudah hampir 100 bilion ringgit. 100 bilion ringgit. Saya tanya sama MRT. Dulu tahun lepas dia lancar MRT dekat KL, dia cakap kita cukup baik. Pembangkang cakap kita banyak rugi. Dia kata kita rasuah. Kita telah berjaya buat MRT, dia kata, dengan menjimatkan wang. Sepatutnya bajet 31 bilion. Tengok, saya berjaya jimatkan 2 bilion jadi 29 bilion. Dia dengan Rosmah pun naik. Duduk je lah. Satu hari kita kena tengok gambar dia dalam MRT. Saya pun tanya, saya sebenarnya tak terlibat dengan MRT. Tapi sebab Najib cucuk saya dulu. Cucuk saya, saya jawab balik lah. Dia cakap, tengok ini Rafizi tipu. Dulu dia cakap MRT mesti 100 bilion punya. Tengok, 30 bilion kita boleh jimat 29 bilion. Saya pun jawab lah, nanti jawab dulu. Dulu tahun 2010, saya kata, Najib bentang bajet dekat parlimen, you cakap 40 bilion. Tapi you cakap 40 bilion untuk 100 kilometer punya MRT. Ini 30 bilion untuk 30 kilometer punya MRT. Jadi 30 mau jadi 100 kali 3, betul lah 100 bilion. Sekarang dalam belanjawan kali ini, dia pun pergi bentang, oh, kita akan memulakan MRT 2, 30 kilometer yang kedua selepas kita melancarkan dan berjaya buat MRT 1. MRT 1 daripada Sungai Buloh ke Kajang, MRT 2 daripada Sungai Buloh ke Putrajaya. MRT 2, kerajaan akan membelanjakan 32 bilion. Bodoh betul. Dia terpaksa mengaku diam-diam je. Dulu sudah belanja 30, sekarang mau belanja lagi 32. 30 kilometer terakhir, uncle, ini hebat punya. Ini semua bawah tanah, korek. Kalau atas tanah pun sudah 30 bilion, bawah tanah 30 kilometer, besar kemungkinan 50 bilion. Betul lah saya kata 100 bilion lebih. Sebab itu kalau campur FGV, campur Felda, campur MRT, campur dengan 1MDP, campur dengan pencen, tabung haji, campur Rosmah pula dalam tu, campur emas, ratus-ratus bilion Najib sudah hilang. Jadi you mau tanya kita, mana mau cari 20 bilion? Alah, tak susah lah, mana mau cari 20 bilion? You sudah hilang ratus-ratus bilion. Kalau kita menang, saya nak tutup balik. Kalau kita menang, orang Negeri Sembilan masa tu sibuk buat kerajaan. Ada orang jadi menteri besar, ada orang jadi esko, macam-macam.
Putrajaya ada orang mau jadi menteri, ada orang jadi perdana menteri. Saya tak bertanding, saya ada jawatan khusus. Saya akan pergi tunggu depan pintu Rosmah. Saya tunggu depan pintu Rosmah dengan Najib. Saya cakap, Datuk Seri, you jangan lari ya. You jangan takut. Kalau saya tak ada, nanti dia pukul sama you lagi teruk. Saya ada, dia tak pukul. Saya kata, jangan pukul lah. Ini Najib dan Rosmah, kasih dia lah. Kita kasih protect dengan dia. Kita protect dia. Kita pergi letak dia tempat paling baik, selamat sekali. Kita letak dia dekat Sungai Buloh. Kasih dia duduk diam-diam, selamat dekat situ. Ah, satu lagi, satu lagi, satu lagi. Selama ni, satu dunia cari jodoh tak jumpa. Cari jodoh tak pernah jumpa. Saya minta job nombor dua. Dua job saja. Satu, mau jadi bodyguard Rosmah dengan Najib. Yang kedua, saya mau jadi detektif pergi kerja tangkap sama jodoh. Saya tarik itu budak gemuk, bawa balik, letak dekat Sungai Buloh. Berapa wang you mau nak? You mau 20 bilion kah? 30 bilion kah? Saya cubit jodoh sikit, dapat 10 bilion. Saya cubit banyak sikit, saya dapat 20 bilion. Jadi kalau 20 bilion lah Najib tanya mana mau cari, tak ada problem. Saya yakin kerajaan Pakatan Harapan, bila kita jadi kerajaan, kita boleh kekalkan harga minyak RM1.8, kita boleh hapus GST, kita boleh kurangkan semua pembaziran skandal, kita boleh kutip balik semua harta wang semua yang sudah dia buat lari, hotel yang hilang, geran yang tak tahu siapa punya, semua kita cari. Saya yakin kita ada lebih daripada wang yang kita tahu, yang kita boleh bagi balik kepada rakyat. Masa itulah kita boleh bagi minyak turun, GST turun, pendidikan percuma, kesihatan, ubat, kasih balik dengan rakyat. Lepas itu saya yakin Malaysia boleh jadi negara yang jauh lebih baik daripada yang kita kenal sekarang. Dan saya tak payah ceramah dah lepas itu. Jadi terima kasih banyak-banyak. Saya kurang ceramah. Ceramah saya yang seterusnya ialah minggu kedua bulan 12. Sebulan daripada sekarang. Kerana saya akan ambil satu bulan lagi untuk siapkan jentera pakatan di seluruh Malaysia dengan sukarelawan, dengan sistem semua, supaya daripada bulan Disember ke atas kita sudah ada tentera-tentera sukarelawan, jentera dekat bawah, semua sudah siap. Kita march, kita terus buat kerja. Najib panggil saja pilihan raya bila-bila masa. Saya yakin Negeri Sembilan kita menang, Putrajaya kita menang. Boleh? Terima kasih banyak-banyak. Saya jumpa lagi. Saya serahkan balik kepada saudara Kamarul. Ingat, Negeri Sembilan perlukan 5 saja lagi kerusi. Kita ada 8 yang boleh menang. 5 kerusi kita menang. Menteri besar kita punya. Negeri Sembilan kita punya. Kita tendang Khairi Jamaluddin keluar daripada Negeri Sembilan. Boleh? Terima kasih. Assalamualaikum.